Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason. Dan alhamdulillah di kali ini saya bisa upload kembali video. Dan di sini saya akan menunjukkan ada satu buah kiriman. Satu buah kiriman yang isinya yaitu satu buah kompo tip deck yang bermerek Aiwa, yang mana ini dikirim dari Kalimantan Selatan, dari Pak Taufik. Kalau lagi menonton, selamat menonton. Inilah tip Anda yang saya akan coba perbaiki. Dan keadaannya itu, si bagian tip ini, kata Pak Taufik, itu keadaannya mati total. Tapi yang saya coba tes atau saya coba cek, ternyata ini keadaannya yaitu cuma lampu di bagian power ya. Jadi cuma lampu di bagian power saja yang menyala. Kita bisa lihat ini di bagian depannya itu cuma bagian lampu merah saja yang menyala. Dan kita akan mencoba untuk membukanya dan untuk menservis. Baik, untuk tahap selanjutnya, setelah kita membuka box di bagian luar yang ini, saya membuka untuk di bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya sudah dibuka. Dan untuk selanjutnya mengeluarkan ini di bagian trapo. Ini bagian power supply dikebawahkan dulu karena setelah membuka di bagian power supply atau di bagian trapo, selanjutnya membuka ini di bagian power untuk bagian soketnya ada di sini. Dan saya sudah buka untuk bagian baut-bautnya, tinggal kita copot. Nah, ini untuk di bagian power audionya dari tip Aiwa. Dan bisa dipastikan atau kemungkinan gejala biasanya protek dari sebuah power. Setelah dibuka, kita bisa langsung mencoba untuk mengetes. Sebentar. Nah, ini untuk di rangkaian program dan juga ini rangkaian-rangkaian driver yang ada di pinggir. Kita coba tes lagi setelah tadi kita mencoba pas awal, yaitu kendalanya protek. Kita lihat ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian program sudah berjalan, tidak protek lagi. Bagian lampu yang merahnya juga sudah hilang, yang berarti kerusakan dari tip Aiwa tersebut berada di bagian powernya. Jadi kita tinggal mengecek untuk di bagian power. Kita coba untuk bagian tombol apakah bisa menyala atau tidak. Auk. Ini untuk bagian video, bagian FM, bagian CD. Berarti ini sudah dipastikan bisa diperbaiki untuk di bagian power karena tombol-tombolnya masih bisa berjalan. Baik, untuk langkah selanjutnya, karena mungkin di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan protek, maka saya bongkar dulu untuk semua bloknya. Untuk yang pertama di sini, untuk bagian bawah ada di bagian DPD.
Terusan selanjutnya ini kit untuk bagian trapo. Ada juga ini yang biasanya menyebabkan protek, yaitu dari bagian powernya. Untuk bagian power dari tipe yang ini terpisah. Ini untuk blok powernya. Selanjutnya ada bagian program bagian depan, dan di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya tombol-tombol dari jalur-jalur yang saya diperbaiki kembali. Di belakangnya juga sama. Selanjutnya ini di bagian blok untuk program dari tadi, dari program depan masuk ke bagian audio dan program untuk keseluruhan. Dan di sini untuk bagian kit radio. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa teratasi untuk bagian proteknya, selain dari bagian power tersebut. Baik, untuk Pak Taufik yang ada di Kalimantan Selatan, ini adalah hasil akhir yang saya servis. Untuk model di bagian tip yang satu itu masih tetap bisa dipakai, dan yang satunya lagi itu dipergunakan untuk audio musik box yang bisa dipakai untuk Bluetooth. Untuk VCD masih bisa dipakai, tapi gak tahu kalau mungkin kaset yang ada di sini belum ada yang baru, jadi memakai kaset yang bekas. Jadi terkadang ada, kadang ada yang jalan, ada juga yang enggak, tapi masih bisa untuk dipakai. Ini juga kaset sudah lama, mungkin jadi ke bagian headnya itu agak kotor. Tapi untuk semuanya masih normal, dan kita coba untuk tes. Kita nyalakan di sini lampu merah. Kita masuk dulu ke bagian CD. Biasanya untuk bagian CD ini bagian playnya. Nah, ini untuk kaset yang ketiga. Ini sudah terbaca. Kita masuk ke next yang kedua. Apakah masih bisa jalan? Ini tinggal kasetnya saja dicoba, yang mungkin kaset yang baru gitu, biar bisa kelihatan apakah masih normal atau enggak. Tapi saya rasa ini sudah berjalan. Untuk yang kedua kita coba ke bagian tip deck. Nah, ini bagian tipnya sama untuk bagian play di sini. Oh, belum pakai kasetnya. Ini kasetnya kayaknya udah lama banget. Jadi ke bagian headnya harus diusap, karena kalau sudah dipakai itu pakai yang ini langsung kelihatan ada kotor di bagian headnya. Thank you.
itu kita coba dibalikan. Nah, ini untuk yang sebaliknya. Itu untuk bagian tip. Jadi yang dipergunakan yang satu yang ini, dan yang sebelahnya itu digunakan untuk musik Bluetooth. Dan kita cek atau kita tes untuk musik Bluetooth itu, bagian tombolnya ada di sini di bagian AUX atau di bagian video. Kita nyalakan dulu untuk Bluetooth-nya. Di bagian mode ini juga ada juga bagian radio. Nah, ini untuk bagian radionya, Anda bisa coba untuk di scan. Dan selanjutnya input modem. Ada bagian AUX. Ini bisa dipakai di sini ataupun juga menggunakan USB. The Bluetooth device is ready to pair. Ini tinggal nyalakan kembali. Selanjutnya di bagian tuner. Nah, ini untuk bagian tuner, ini sudah aktif. Untuk yang lainnya, bagian pengaturan nada ini masih semuanya normal. Misalkan ini untuk bagian nada klasik, terusan jazz, untuk equalizer-nya juga. Kita masuk ke AUX input modem. The Bluetooth device is ready to pair. Untuk di bagian belakang, seperti biasa ini bagian antena FM, dan yang sebelahnya, sebelah sini itu di bagian AM. Jadi saya pakai kabel ini untuk di bagian FM-nya. Untuk bagian input juga masih bisa dipergunakan semuanya. Untuk yang di bawah ini bagian subwoofer. Jadi bila mana ini tidak dipakai, itu suaranya akan bagian sub saja, jadi tidak akan ada suara middle. Jadi untuk yang kedua ini untuk bagian sub, dan yang ini bagian RL seperti biasa, yang sebelahnya juga sama, dan yang di atas ini untuk di bagian surround dan center. Ya, mungkin demikian.